Gerai handphone PS Store Jambi hadirkan promo heboh. Handphone brand iPhone dibanderol dengan harga mulai dari 17 ribuan. Alhasil, gerai PS Store dipenuhi masyarakat Jambi yang ingin berburu promo tersebut. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharui informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata, saya Hamidah Rizky pamit undur diri. Sampai jumpa, Jek TV, inspirasi kita. Puluhan masyarakat Jambi serbu gerai ponsel PS Store untuk mendapatkan promo kemerdekaan. Harga handphone brand iPhone yang dibanderol dengan harga mulai 17 ribuan. Antusias masyarakat terlihat dari antrian panjang dan rela berdesak-desakan di gerai PS Store yang beralamat di Jalan Sultan Agung Murni, Kota Jambi. Jadi alhamdulillah kita dalam merayakan 17 Agustus kali ini lagi mengadakan promo besar-besaran khusus warga Jambi. Jadi kita start from, kita jual berbagai macam handphone dari PS Store ya. Jadi sekali lagi PS Store jual semua handphone, mau iPhone, mau Android. Dan kebetulan di momen spesial ulang tahun Good RI yang ke-17, kita mengadakan promo besar-besaran. Handphone mulai harga 17.000. Ini benar-benar real karena bisa dilihat antusiasme masyarakatnya juga lumayan kan, banyak banget. Alhamdulillah, thank you masyarakat Jambi. Terima kasih yang udah mampir ke PS Store. Untuk mendapatkan promo harga khusus Rp17.000, tidak ada syarat dan ketentuan khusus. Masyarakat cukup datang langsung ke toko PS Store dan wajib menggunakan dress code merah putih. Adapun promo lainnya yaitu untuk produk iPhone dengan harga normal Rp2.000.000 menjadi Rp750.000 saja. iPhone 6S Rp2.500.000 menjadi Rp950.000 saja. iPhone 12 Pro Max harga normal 18 jutaan menjadi 11 jutaan saja. Dan masih banyak promo untuk tipe produk iPhone maupun Android. Promo ini tentu dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-78 tahun. Promo ini berlangsung selama satu hari, dimulai dari pukul 10 pagi hingga produk habis terjual. Selain menjual berbagai macam produk dan tipe iPhone, PS juga menjual produk Android seperti Samsung, Vino, Oppo, dan produk Android lainnya. Dina Liska, Jek TV, melaporkan.